Welcome back to my channel. Okay geng, so hari ni kita nak bercerita tentang sebiji motor kawan kita ni yang tu hari beli RM10,000. So hari ni kita nak upgrade dari segi exhaust, dari segi braking. So kita akan update benda tu, kita akan upgrade dan kita akan update lah POV lagi, cara-cara kita pasang, apa benda yang kita buat ni hari kan. Ini kerja dalam 2 jam 3 jam punya kerja, tapi korang stay tune, mantap, bersama Joe KR. Bersama siapa? QKR. Kuat sikit. QKR. Skill macam sini. Ya. Gila. Jual belanja geng. Belanja Gris. Ikhlaslah sikit, dah tahu. Tak termantap. Okey geng, so sekarang ni kita dah pasang dia punya T, kita dah pasang dia punya crown. Joe nak naikkan fork supaya jadikan macam tu Joe. Mantap. Acap, muka menung apa hal acap? Penat letih. Penat letih lesu. Sekali lagi. Kita tolong Joe je. Sebab kita ada projek lagi Joe. Pasal Brembo ni. Pasal Brembo jadi eh. Bukan minggu depan. Lagi owner dia marah kat aku. Angkatlah. Ha. Gili sikit. Renjet sikit bro. Ambil ni Joe. Ha, boleh masuk. Okey, mantap jap. Okey. Pusing. Okay. So settle Jo. Mantap. So ni kita dah ikat, sini dah ikat, bawah pun ikat. Kita dah ukur guna caliper kat sini. Kita dah ukur sini dengan sini sama. So mantap. Bukan ni yang kita nak settlekan ni hari kan? Bukan ni je eh. Tetapi motor ni lah yang kita akan settlekan. Nampak ni. Joe dah cabut caliper standard dia. Joe dah cabut. Caliper pula. Master pump atas dah cabut. Caliper dah cabut. Caliper belakang dah cabut. So apa benda yang kita nak buat dengan motor ni? Jom kita tolak ke dalam dulu kan. So clutch ni pun kita akan cabut clutch ni. Geng, ternampak pula kotak Kawasaki kat sini geng. Kotak Kawasaki geng. So sebenarnya kotak ni adalah kotak AR80 Kawasaki. Mana barang dia geng? Tak nampak kan? Yah. So ni adalah rim dia geng. AR80 geng. AR80 geng. Ini bukan original eh. Ini biasa je. Biasa. Made in Japan. Engkai tu. Kawasaki. Kawasaki. Ini bukan original. Ini yang biasa. Ini kita akan masukkan dekat Yamaha Sport. Di next video nanti kita akan buat Yamaha Sport restore. So yang ni kita akan restore memakai GTO dan cover set semua kita akan restore lah. So yang ni motor saya, kita akan masuk AR80 dan kita akan pakai cover set Alpha. Alpha ni Yamaha Sport daripada Indon lah. So dua biji ni memang kita akan restore, tapi bukan sekarang. So korang kena stay tune lah dalam YouTube kali ni. Yang ni pakai GTO, saya bagi tahu hint dulu GTO cover set apa nanti. So yang ni akan pakai AR warna hijau, akan pakai cover set Alpha warna apa? Stay tune geng. Geng, so ni motor restore yang banjir tu. Kita dah tembak color body dia. Color original geng. Mantap, arm dekat ori. Dia punya fork ada kat dalam. Ni dia punya fork geng. Fork dia pun masih color original lah. Kita maintain, kita cat color original. Tanduk rusa dia pun macam baru. Casing enjin. Ni casing enjin. Color original matte. Lama mantul-mantul geng. Tapi bukan motor ni yang kita nak cerita sekarang geng. Bukan motor ni. Motor ni nanti, ini tinggal pasang je ni geng. Motor hijau tu geng. So ni adalah barang-barang dia. Kita ada barang-barang dia, kita bawa depan tu, jadi kita tunjuk lah. Okay geng, so ni barang-barang je geng yang kita akan masukkan dekat motor hijau.
Ini ada caliper. Ji, apa nama caliper ni, Ji? M5. M4. Oh, M4. Maklumlah saya ni tak berapa tahu sangat pasal caliper ni. So ni adalah M4 original. Macam mana nak tahu original, dia ada nombor siri. Nombor siri kat sini. So brake pad ni memang semua Brembo punya. So tapak ni custom, CNC punya, tebal, nampak padat, alloy. So ni kita nak pasang dekat depan. So yang ni Brembo juga. Brembo juga, geng. Ini P234 ni dia red logo. Red logo macam ni. Ni original juga, ada nombor siri kat sini, geng. So ni kita akan pakai kat belakang. Okay, so apa lagi? Ni. Ini dia punya tapak, geng, untuk P234. Dia ada beza. Selalu korang dengar P34. Tapi kali ni P234. Logo dia lebih besar, geng. Kalau P34 logo dia kecil. Ni besar, lepas tu red logo lah. Nombor siri kat bawah tu. Mana tadi? Ni. Ni nombor siri dia. So dia punya bracket. Bracket dia pun CNC, geng. Bracket dia CNC sebab kita nak masukkan dekat WR. So bracket ni akan duduk kat sini lah. Ni pun kita CNC, kita besarkan lubang. Cuba ni kita tak buat lagi. Ini untuk lock dekat arm, nanti kita akan buat lah. So lagi kita akan tukar botol. Kita akan tukar botol. Botol ni pun Brembo juga, geng. Smoke. So lagi kabel, kita masukkan kabel yang tie lock, geng. Apa sinyal dia tu? Kabel tie lock. Ni kabel ni. 65 hanggat ni. Tebal, dia memang tebal. Post brake, untuk sistem brake ni kita memakai Hell. Ini kita custom. Dia dapat stiker tapi owner dah ambil stiker dia. So ni adalah Hell. H-E-L-L, neraka, geng. So ni kita custom depan dengan belakang. Kalau kita beli aftermarket, dia tak akan dapat panjang macam ni. Ini kita kena custom untuk ngam-ngam depan dengan ngam-ngam belakang. Pendek, geng. Nampak? Pendek je. So ni yang belakang, ni yang depan. So apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ni. Okey, ni pula. Yang ni dia punya, beli CDI sekali 1454 nanti pakai. So ni kita, apa nama dia? Apa nama dia? Corsa Corta. Corsa Corta ni, geng. Nombor siri dia dekat bawah ni. Nombor siri dia dekat bawah ni. Kalau nak tahu original ke tak original, kau orang boleh print kat sini. Kau orang boleh scan. Nanti dia keluarlah original ataupun tak. So ni kita dapatlah barang-barang ni. Dapat test pen. Dapat test pen, dapat Brembo. Mantap-mantap lah, geng. So lagi lepas tu belah clutch. Tadi kita dah pakai kabel tie lock, kan. So yang ni ada lagi. Ada lagi, geng, untuk belah clutch. Belah clutch ni beli asing. Yang ni brand apa ni? Domino, eh? Domino ke apa? Bukan Domino. Ji, apa nama brand ni, Ji? TWM. 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 Rumah dia dengan batang dia, kita pakai batang ni lah. Ducati punya. Batang lagi mahal, eh. Batang ni Ducati punya. So ni TWM punya. Kalau yang Brembo punya, wuih, keras gila, kan. So ni lah kita akan masukkan dekat motor hijau ni. CDI ni next project. Beli dulu, barang usah dapat lah. So barang-barang ni semua kita akan masukkan dekat motor hijau ni. Dekat motor hijau ni. Alright tak alright? Buka bajak, buka bajak. Kita akan masukkan dekat motor ni. Nampak dua orang ni, nampak? Ni Acap, ni Jo. So, lagi satu, Jo. Bajak, bajak buka. Bajak buka. Sebab apa? Rim ni adalah rim full chop. Ni full chop. Engkai full chop. So, rim ni nak cabut. Warna silver. Siapa yang nak, roja-roja lah. Kita nak masukkan rim HLY. Ni rim HLY. Kita masukkan ni sekali dengan tayar Team Sun, eh. Team Sun depan dan belakang. Team Sun ke Team Sun? Apilah tak dia. So ni depan belakang kita akan masukkan dekat sini. Barang-barang ni kita pakai balik lah. Barang-barang ni semua kita pakai balik. Bearing dia di belakang ni baru ni, besar ni. Tuan dia tukar kat saya yang besar. Yang 220mm punya. So ni kita cabut. Kita ambil barang-barang saja. Rim dengan tayar nak jual. Exhaust, lupa pula KH Racing. Ajak? Racing. Cuba cakap. KH Racing. Jo, cakap, Jo. Jo. Pandang sini.
Cash racing. Cash ni kita akan cabut. Owner tak nak pakai, dia nak pakai single. Single apa nama dia? Single mingle. Ah, ah ni dia. Hello, moshi-moshi. Ah, moshi-moshi. Lagi power pada hari kuan. Lagi power lah, geng. DBS Thailand, geng. DBS CF, Thailand, CF belakang titanium, bawah stainless steel. Ah, tapi biasalah. Titanium ni pun bukan titanium yang betul. Ah, kita tak tahulah. So, yang ni steel akan masuk dekat sini. Stand belakang ni kita cabut. Stand belakang dia ni tak nak pakai. Tapi tak ada tapak lagi eh? Bracket lah. Ah, bracket tak ada lagi eh? Ada yang panjang eh? Ah, so, bracket ni dia nak beli yang ada yang kontot tu memang lawa lah yang tu. Tapi pasang dulu yang ni. Lepas event eh, motor ni siap je. Kan? Belum 12? 12. Suara je. Akal ni cakap apa? Joe dah cakap depan owner. Joe komen lah. Haa. Ah, okay, chip. Chip, okay, chip. Okay. Obol. Haa? Obol. Obol terus? Ha. Tak keluar lah motor ni. Tadi dah apa, kita buka dulu. Kita tukar tayar dulu. Baru kita set up bang-bagang. Sebab nak kena adjust ni. Haa ni, bracket ni nak kena adjust. Hari tu kita dah masukkan dekat arm standard. Dia agak kecil sikit. Nak kena buat lah. Ini. Tajam ni. Ni kalau tarik. Luka, Mat. So, kena besarkan sikit benda ni. Untuk lockkan dekat arm. Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Gigil tangan tu. Joe ni dia tak boleh buat kerja kalau owner dia. Macam mana ni? Ha? Parkinson member. Nampak tangan dia? Bulan 12. Oh, bulan 12. Tapi kalau bulan 12 janganlah gigil macam tu. Ha, nampak? Lutut dah naik tu. Lutut dah naik tu. Aku buat. Pakai lah grey. Haa. Orang jual 2,000. Dia bagi aku 2,100. Orang beza. Logo Brembo macam ni ke macam ni? Kau tanya. Nak pakai standard, lima standard. Barang Jepo tak ada lagi. Memang selalu siap. Tak. Terangan ni bukan ayah. Semua ni payah sikit lah. Kena ada. Kena ada buka silang tu. Tak ikut bulat tu buka silang tu. Ada sikit lah sekarang nak cuba. Nyok, nyok, nyok. Kena ada balik. Turun. Ish, ganas ni. Hop. Angkat sikit, ranjat sikit. Ah, speedo letak. Speedo nanti dia tukar yang besi tau. Kalau tak ni awal-awal dia ada timing, esok dah tak ada timing lah. Dia fikir ni? Ini tak? Tak kisah. Dia yang biasa boleh. Dah. Atas sikit, Tim. Saya tanya soalan lah. Tak ada orang jawab lah. Yang Brembo ni, aku rasa dia punya tapak ni, dia dah PNP kepada 125. Tapi di sini saiz dia dah potong ikut RR punya. Tak tahu lah ngam tak ngam. Kita try. Tak ngam. Tak ngam. Maknanya di sini lebih besar. Di sini ikut saiz RR. So kita tak boleh nak pasang ni dulu. Kena tukar disc. Tukar disc pakai yang saiz 125. Kindred ke 125 original ke terpulang. Baru kita boleh pasang benda ni. Baru kita pakai ni. Sebab kalau 125 ZR. 125 ZR kan? Ya, ZR. 125 ZR dengan standard RR. Dia ada beza sikit besar. So, tak sesuai untuk caliper tu punya bracket tak sesuai. Sebab dia buat untuk ni. So, nanti kena tukar ni baru boleh pakai benda tu. Okay, Jo. Angkat sikit. Ranjir sikit, bro. Okay, nampak dah mantap. Wow. Gila-gila je.
Tukadis. Nanti kan Tukadis. Besar ni. Sebab ni asalnya lagi besar tapi dah lay dah tu lagi untuk ikutkan saiz. Sebabkan yang caliper standard tu, caliper standard dia tak ada buat bracket apa-apa, tak ada buat custom bracket. So masih menggunakan yang standard punya saiz lah. So nanti kita akan tukar disk sahaja. Sekarang ni Joe nak settle kat mana Joe? Oh belakang. Apa pandang kamera? Belakang. Oh belakang. Okey, angkat. Angkat sikit. So kalau yang belakang ni kita jack, selalunya kita letak kat sini je. Turun. Nak tinggi ke nak rendah? Rendah sikit. Rendah sikit. Ni okey. Okey, ni tinggi ni. Okey. So Joe buka belakang, sama juga kita cabut bearing apa semua, kita transferkan kepada rim belakang ni. So belakang ni rasa tak ada masalah kot. Belakang tak ada masalah. Tinggal kita nak modify dia punya caliper tu. Caliper ni. Ni nak modify ni. Untuk masukkan dekat arm. Balik lah. Balik. Awal lagi. Esok lah. Eh, Jo, lepas event kan? Ha, lepas event Haji motor siap. Jaga Jo. Apa? Haji pasang tayar. Pergi balik, ya. So yang bracket ni lah, kita kena custom sikit. Sebab yang ni dia duduk dekat lock sini. Dia agak tak berapa besar sangat untuk ke depan dan ke belakang ni. Memang nampak ni pun dia tak cukup, kita kena lay sikit. Lepas tu dia rapat lah sini. Dia patutnya dia rapat. Rapat macam ni. So kita kena besar sikit. Okay, so sekarang ni kita dah modified. So Joe pun dah settle untuk transfer barang-barang ke sini. Bearing apa semua dah transfer dah. So ni kita modified. So kita dah hilangkan tajam-tajam tu. Ui, tangan saya macam CNC siot. Macam CNC. So jom kita check. Mantap. So boleh depan belakang. Mantap. Tadi tak boleh masuk kan? Sekarang boleh masuk. Sekarang boleh masuk guys. So mantap-mantap. Jom kita pasang pula bracket ni. Alright Joe, alright Joe. So belah kiri tu dia pakai bush macam biasa, yang standard memang asal dia punya. So yang kanan ni kita modify. So kita kena buat bush baru lah. Kita try naikkan dulu. Tengok ngam ke tak ngam. Kita jorok batang sat daripada belah sana tu. Dia kalau tak batang sat daripada belah sini. Tapi naik belah sana untuk kita ukurkan dapatkan bush belah kanan. Sebab kita modify belah kanan, belah kiri kita masih menggunakan yang asal. Sebab dia tak banyak beza. Bus semua pakai sendiri patutnya. Sebab rim 125 kita convert pada rim 125 juga. So tak banyak ubah benda. Kita cuma transfer bearing dengan bus saja. So untuk belah kanan kita nak tukar pada yang ni daripada yang ni. Memang berbeza nampak. Dia punya dari segi besar dia. Ni besar tebal, ni kecil. Macam ni. So kita kena buat bus lain lah kat sini. Jom masukkan belah kanan. Jolok daripada belah kiri. Okay. So ni kita tolakkan dia belah sana. So kita nak pakai yang caliper ni. Kita letak sini. So Joe tolak dulu. Tolak pasang sat. Yap. Okay. Tolak. So kita nak pakai ni. Joe ambil caliper tu. P234. Itulah P234. Yang baru. Caliper baru. Caliper baru tu kat tepi tu. Situ. Pening kan? Joe dah pening kan? So, kita nak masuk caliper ni. Wow. Ada apa ni? Gila-gila eh. Ambil lengki warna tu Joe. Lengki 4. Kita tak boleh sini. Ni kita kena buat bus depan belakang ni. Tapi tak tahu lah. Sebab dia kalau macam ni, dia rapat. Takut dia tak boleh lock. Sebab asal bracket ni, bracket 115. So dia beli siap, lepas tu dia dah convert kononnya lah. Tapi takut tak boleh lock. Kalau tak boleh lock, pisang. Memang pisang.
kita kena masuk daripada sana caliper je. Caliper dia belah sini sebab ni lock jauh ke. Kita dah rapat dulu. Sebab benda ni semua body. Ha, patutnya dia lock nampak. Jauh ke. Wow. Tayar dah tegak dah. Tegak dah, tegak dah. Ha, dia kalau ke sini tayar pula sengit. Tayar sengit. Dia kena kat sini. Kena kat sini. Haa. Ya, cuba je pegang eh. Pegang this. Saya nak tengok. So macam mana kita kena modify benda ni. Kalau belah sini dia dah fit. Cuba tolak habis. Tayar dia pun ada sengit sikit tayar dia ni. Kan. Memang kita kena custom. Kita kena modify lain untuk belakang. Stay tune je korang.